Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Miris prosesi pemakaman komedian ini tak dihadiri rekan artis. Jenazahnya justru diantar ribuan ojek online. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dulu ya. Dunia hiburan tanah air kehilangan salah satu artis sekaligus komedian berbakat. Laila Sari, artis dan komedian terkenal, mengembuskan nafas terakhirnya. Laila Sari dimakamkan di pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat, sehari setelah meninggal dunia. Ambulan yang mengantar Laila diiringi ribuan ojek online. Terlihat ratusan pengendara motor yang mengenakan jaket berwarna hijau, lalu membantu mengangkat jenazah Laila ke makamnya, sekitar 100 meter dari tempat sebelumnya. Sayangnya, proses pemakaman Laila Sari terpantau tak dihadiri satupun selebritis. Rekan artis tak juga terlihat ikut mengantar almarhumah ke pemakaman terakhirnya. Kepedulian justru diperlihatkan sejumlah driver online. Mereka mengawal jenazah Laila Sari dari rumah duka menuju pemakaman, sampai membopong kerandanya. Linda, kerabat Laila Sari, menjelaskan bahwa sang legenda tak pernah meminta dikuburkan satu liang lahat bersama suaminya. Memang sengaja dibuat satu liang lahat karena pemakaman sudah penuh. Laila Sari meninggal dunia setelah kelelahan pulang dari salah satu stasiun televisi untuk mengambil uangnya yang belum dilunasi. Laila Sari sempat mengeluhkan sesak nafas hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.